polisi membubarkan massa aksi demo rakyat gugat negara pada petang hari sekitar pukul 6 sore. Hal itu dipicu oleh massa aksi yang berhasil membobol gerbang gedung DPRD Jawa Barat. Pembubaran dimulai dengan pembuatan barikade oleh pasukan polisi yang dilanjutkan dengan penyiraman water cannon. Berselang 30 menit kemudian, ketika massa aksi mulai ricuh, polisi kemudian melemparkan gas air mata hingga massa aksi benar-benar mundur. Hingga pukul 20 malam, pihak kepolisian mengamankan sepanjang jalan Diponegoro, Kota Bandung, hingga kawasan Jalan Cilamaya, Trunojoyo, dan Arya Jipang, hingga massa benar-benar membubarkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Murti, Fajar Ardiansyah, melaporkan.